Halo semuanya, kali ini kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan dalam acara memanaskan mobil kami. Ini mobil yang kami pakai waktu kami touring ke Brunei, touring tiga negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, lanjut sampai ke tip of Borneo di Sabah. Ini mobil sudah beberapa hari, sudah sekitar 10 hari tidak jalan, sehingga kita ajak olahraga sebentar. Keliling Jakarta dan rute yang kita pilih kali ini, kita akan mencoba jalan tol JORR2 dari Kunciran ke Serpong dan kita kembali lagi. Tidak ada acara apapun, hanya cuma acara menghangatkan mobil. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Sepintas jalan ini terlihat rata, tapi sebetulnya tidak rata-rata amat dan agak bergelombang, bumpy. Jalan ini berstruktur beton, sepertinya ini adalah jalan layang kalau melihat bahwa rumah-rumah di bawah itu terlihat di bawahnya. Jadi jalannya agak bumpy. Di sini saya mengemudi dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Masih cukup nyaman, cukup enak dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi jika lebih dari itu, mungkin di 100 atau 120, mungkin goncangannya akan terasa. Ya, ini impresi kami pada waktu mencoba jalan tol ini dari Kunciran ke Serpong.